pergi berlepas eh. Berlepas tak ada. Baik, kita membincangkan tajuk isim kana. Dan betul eh? Tajuk kana kan? Kana dengan inna kan? Tajuk kana dan inna. Muka surat 200. Muka surat 200 eh? 194 dengan 200 kan? Okey, kita bincang pengenalan awal eh. Okey. Saya ulang balik. Minggu lepas kita buat minggu lepas lagi. Sebelum ni kita buat contoh apa? Baik. Saya buat contoh apa? 2 minggu lepas. Al-Ustazu Tayyibun. Okey. Betul eh? Saya gunakan contoh yang ada dalam buku. Al-Ustazu Tayyibun, innal ustazu tayyibun, innal tayyibun. Okey. Boleh tengok contoh ni, saya ambil contoh yang sama yang ada dalam muka surat 195 supaya menjimatkan masa tuan-tuan puan tak perlu salin. Okey? Baik. Al-ustadu tayyibun. Al-ustadu tayyibun. Al-Ustazu Tayyibun. Apa makna Al-Ustazu Tayyibun? Ustaz tu baik. Baik, ini mubtada eh, subjek. Ini khabar. Predikat cerita eh. Ustaz tu subjek. Cerita dia apa? Baik. Ustaz tu apa? Ceritanya? Baik. Okey, mutada baris apa? Baris asal bagi mutada baris depan. Baris asal bagi khabar juga baris depan. Mutada depan, khabar depan. Baik. Ini ayat biasa. Ustaz tu baik. Tapi bila kata eh buka. Baik ke ustaz tu? Tengok macam pakaian dia macam rock je. Kat suar jin. Kalau kita kat Malaysia, kalau ustaz pakai suar jin, okey. Okey tak kalau ustaz pakai suar jin? Ya? Tak okey. Ya? Kalau kat Mesir, biasa je. Imam pakai suar jin, biasa. Pakai cap, nak jadi imam, pusing ke belakang. Cap tu pusing ke belakang. Selamba je dia bagi masyarakat Mesir, benda tu biasa. Imam tak pakai kopiah kan, tapi kita Malaysia ni macam... Ha, dia macam ni, ni seluar kat sini. Bukan three quarter eh, dia nak sampai kat lutut dah. Ha, itu jangan ikut lah eh. Sebab tu kita tengok orang Arab ni kadang jangan ikut sangat. Bila sujud nampak kan? Bila dia duduk antara dua sujud, dia nampak lah. Okey, itu jangan ikut. Baik. Ustaz tu baik. Jadi bila ayat ini perlu ditegaskan, kita tambahlah inna. Inna ni haraf apa? Inna ini haraf tau. Taukid menegaskan innal ustaz, betul ustaz tu baik. Ya, kadang-kadang kita tengok orang tu tengok muka boy macam garang je. Jangan kita tak boleh terus judge, tapi kita kena tanya dulu, sembang. Isyak dah baru nak masuk giar. Okey, betul ustaz tu baik. Innal ustaz tayyib. Tak ada pengajian kat bawah? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi kita berhenti je lah. Nanti kita sambung selepas Isyak. InsyaAllah kita sambung semula kelas kita. Baik, apa yang saya tulis di depan ni sebenarnya dah ada dalam buku. Tapi nampaknya rajin-rajin semua menulis, tak apalah. Baik, nak praktis menulis eh? Okay. Baik, kita mula dengan inna dulu. Ayat ini ayat biasa, subjek predikat, masjid ni cantik, rumah itu besar, pelajar itu rajin,
Ali seorang yang amanah, Muhammad itu adalah utusan Allah, itu adalah subjek predikat, ayat biasa. Bila kita melihat tanda-tanda tidak percaya, orang yang dihadapan menunjukkan tanda-tanda dia tak percaya ataupun dia mengingkari apa yang kita sebutkan, maka perlulah bagi seseorang itu menegaskan. Cara nak tegaskan, kita tambahin lah haraf taukid. Okey, sesungguhnya. Cuma orang Melayu tak sebut sesungguhnya. Kalau dia nak menegaskan dalam bercakap bahasa pasar, orang Melayu sebut apa selalu? Betul. Ali dah boleh jalan dah. Sebelum ni dia terlantar 3 tahun tak boleh jalan. Kata Ali dah boleh jalan dah. Haji Ali dah boleh jalan dah. Oh, ya ke? Ya, betul. Betul. Ha, ya, betul tu penegasan dalam bahasa Melayu. Okey, jadi bila kita tambah inna, bila kita tambah inna, apakah kesannya? Ada dua perubahan yang berlaku. Semula, bila kita tambah inna, maka ada dua perubahan yang berlaku. Yang pertama, istilah. Mubtada ini namanya telah ditukar kepada isim inna. Okey? Sebenarnya kalau tak ada inna, dia mubtada khabar. Tapi bila tambah inna, tak boleh panggil ustaz mubtada, kena panggil isim inna. Isim kepada perkataan inna. Okey, daripada khabar telah ditukar istilahnya jadi khabar inna. Maksud khabar inna tu apa? Khabar kepada perkataan inna. Okey. Yang pertama apa yang berubah? Istilah. Ataupun ialah istilahlah. Istilah dia berubah. Dapat eh? Semula mutada ditukar namanya kepada apa? Isim inna. Khabar, khabar inna. Itu yang pertama. Perubahan yang kedua berlaku ialah baris. Mubtada baris depan. Tapi isim inna, cengok dalam buku, isim inna baris apa? Isim inna baris atas. Jadi kita baca innal ustaza, tak boleh baca innal ustazu. Okey, khabar inna baris apa? Innal ustaza. Khabar ni tak berubah, yang ni tak ada masalah lah. Sama. Baris de depan. Okey, yang berubah ialah isim dia. Okey, dapat eh? Apa perubahan yang berlaku? Ada dua perubahan. Yang pertama, istilah daripada mubtada jadi isim inna, khabar jadi khabar inna. Kalau buang inna, dia jadi atas. Mubtada khabar biasalah kalau buang inna. Okey, baik. Yang pertama. Yang kedua, apa yang berubah? Baris. Mubtada baris depan, khabar isim inna baris atas. Jadi kalau tuan-tuan awam membaca perkataan, kalau kita baca Quran Allahu azizun, Allah wallahu sami'un, tapi bila ada inna, innallah hahuhi wallahu sami'un basir, Allah maha mendengar. Tapi bila ada inna, innallah ha, innallah ha baris atas. Kenapa? Telah berubah jadi isim inna baris atas. Okey? Setakat ni jelas? Jelas eh? Okey, semula saya ulang. Ayat ini asalnya mutada khabar. Bila tambah inna, ada dua perubahan yang berlaku. Daripada istilah eh? Yang pertama istilah berubah, mutada jadi isim inna, khabar jadi khabar inna. Yang kedua baris, mutada baris depan, isim inna baris atas. Okey? Baik. Cuba baca muka surat 194. Inna, isim inna, khabar inna. Bila bertemu inna, tengok yang atas 194. Bila bertemu inna yang memberi makna sesungguhnya, maka kita mesti mencari isim inna. Isim yang berbaris, isim inna tu apa? Isim yang berbaris mansub ataupun baris atas. Dan yang kedua, kita kena cari khabar inna.
Okey? Baik. Kemudian yang di bawah tu saya tak nak cerita lagi hari ini. Qoba inna boleh berupa isim marfu, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syibih jumlah. Yang itu memang insya-Allah kalau ada rezeki tuan-tuan dan puan sambung saya akan ceritalah. Okey. Ha, sebab kalau cerita hari ini nanti tak boleh berhenti pukul 10. Kalau sedia berhenti pukul 11, ha, saya boleh cerita. Baik. Kemudian tengok yang di bawah sekali. Bawah sekali, dia tulis apa kat bawah tu? Oh, ada nota baru pula. Okey, ayat yang ditambah inna asalnya ayat mubtada, subjek dan khabar. Jumpa eh? Ayat yang ditambah inna asalnya atas ni. Okey. Kalau tak ada inna, dia jadi ayat atas. Kemudian saya nak ulas sikit tambahan yang tak ada dalam buku. Dan dalam buku yang lama tak ada. Okey, kena tambah eh. Kat dalam buku baru ada. Yang ini. Yang ini. Nanti saya akan bagi notanya. Saya akan tolong bacakan lah eh. Yang buku lama nanti tolong tambah nanti sekejap lagi. Sekarang ni fokus dulu kat depan. Baik. Ustaz itu baik. Sesungguhnya ustaz itu baik. Sesungguhnya dia baik. Okey, dalam ayat yang ketiga ni bila jumpa inna kena cari apa? Formula dia bila jumpa inna kena cari isim inna dan khabar inna. Isim inna baris apa? Atas. Okey. Cuma untuk ayat yang ketiga ni mana isim inna? Isim inna baris atas. Mana dia? Ada tak? Ah, tak ada pun baris atas eh. Okey. Cuba tuan-tuan dan puan buka diagram warna purple. Purple. Diagram warna purple. Ungu eh, ungu. Ungu A. Purple. Sudah tengah dah. Dah. Purple A eh, ungu A. Dah pernah tak saya bincang? Ada saya pernah bincang tak purple A? Okey. Pembahagian isim dari segi kebal dan tidak kebal eh. Ada yang mabni yang boleh berubah, mabni kebal tidak boleh berubah, mu'rab yang boleh berubah. Okey, kita ulang kaji mabni yang tak boleh berubah ni nombor satu apa? Domir kan? Okey, hu ni apa? Domir. Jadi boleh berubah ke tak? Tak boleh berubah. Biarkan dia punya baris. Okey? Semula. Sebabnya, kenapa domir ni tak boleh ubah? Sebab kalau ubah, hu, dia lelaki. Kalau ha, Allah maghfirlah hu, ampunkan dia lelaki. Kalau Allah maghfirlah, ha? Perempuan, betul? Okey, jadi kalau hu ditukar kepada ha, jantinanya telah berubah. Itulah sebab kenapa domir tak boleh diubah. Biar je lah. Okey? Jelas eh? Okey, baik. Cuma kat sini kita menggunakan formula nombor 3. Okey, buka diagram warna biru. Tengok formula nombor 3. Dah? Sudah? Dah? Okey. Sana dah? Dah, okey. Belum? Sini dah? Formula nombor 3 apa dia? Tolong baca. Domir mutasil dengan inna. Domir. Ni melekat tak? Ni ni. Melekat tak ni? Domir kan? Dia domir. Dan melekat. Mutasil ataupun melekat. Melekat dengan perkataan inna. Maka dia akan jadi isim inna. Tak kisah yang ini tak perlu lihat kepada baris. Okey, di baris atas, bawah, depan itu nombor 2. Yang penting bila melekat dengan inna itu adalah isim dia. Okey? Baik. Cuma bila kita sebut dhamir, yang ni yang tuan-tuan puan tambah eh dekat dalam buku baru, buku lama tak ada. Boleh tambah dekat muka surat 149. Tulis formula 3. Okey, kat dalam buku baru ada ditambah eh. Dekat dalam buku surat 194 ditambah di bawah. Pinjam sekejap.
Buku saya pun tak ada. Okey. Ini ditambah dalam muka surat 194 . Kalau yang dah ada tak payah tambah lah. Yang tak ada tambah. Sama dengan isim inna. Okey. Dalam kurungan. Tuan-tuan dan puan-puan buat nak terpulanglah nak tulis sambung bawah ke ataupun formula dia di DM di inna sama dengan I itu apa dia? Ha ni. Ni as domain mutasil dengan inna jadi isim inna. Okey, ha ni tambah dekat dalam buku. Okey. Jadi kalau nak siapa yang dah ada tu dalam buku, tambah lagi nota lah. Kalau nak tahu formula nombor 3 ni kat mana, nanti tambah sendirilah. Diagram warna apa? Tulis. Rujuk diagram warna biru. Okay. Kalau takut nanti lost. Formula apa ni pula? Formula 1, formula 2, 3, 4, 5 ke susu formula? Okay. Kalau siapa takut lost ataupun tak tahu nak rujuk dalam diagram, nanti tolonglah buat tulis nota tambahan kat dalam buku. Rujuk muka surat rujuk diagram warna biru . Okey. Jelas . Ha, cuma bila sebut dhamir melekat dengan inna ni, tuan-tuan dan puan, dhamir ni hu sahaja ke? Ada banyak kan? Okey, kita buat exercise sama-sama. Yang ni dah selesai . Jelas . Maknanya bila kita jumpa inna, kena cari isim inna. Isim inna asalnya baris atas. Tapi kalau dhamir ni special case lah, kita biarkanlah di baris atas ke depan ke, tak kisah. Sebab dhamir hukumnya adalah mabni. Okey, sekarang ni saya nak buat exercise sikit dengan tuan-tuan dan puan supaya kita nampak dhamir tu bukan hu je . Ada banyak. Okey, buka daging warna pink. A. Ping A. Ada dapat video . Saya buat apa penerangan apa syalal tu. Syalal tu ialah apa? Air terjun. Tapi ada saya kena betulkan sikit maklumat . Sebenarnya saya ada sebut syallal ataupun syallalah . Sebenarnya syallal singular, syallalun plural dia ialah syallalat, bukan syallalah. Syallalat ini satu, yang ini jamak . Okey, jadi kena betulkan maklumat tu. Air terjun. Kat Mesir ada satu tempat je ada air terjun . Kat Mesir ada satu tempat sahaja ada syallalat. Patutnya satu syallal lah, tak lulus. Tak payahlah sebut syallalat. Tapi orang Mesir panggil syallalat juga. Walaupun satu. Mungkin dia terlampau berharap ada banyak air terjun. Okey, dan air terjunnya tak berapa nak terjun sangat pun. Tinggi ni je kot ada. Tinggi sikit je daripada ni. Rendah je air dia. Yalah, Mesir mana ada negara, dia punya sumber utama dia ialah Sungai Nil. Sebab tu dalam pada zaman Sayyidina Umar, saya ada cerita tak? Zaman Sayyidina Umar, bila Islam makin berkembang, maka telah dihantar siapa? Amru bin Al-As. Sebab tu di Mesir ada satu masjid nama Masjid Amru bin Al-As.
Masa di Mesir, berlakulah peristiwa di mana Sungai Nil ni turun. Masa tu tak mungkin benda tu berlaku, tapi masa tu Islam tak sampai ke sana lagi. Okey, bila Islam dah sampai ke sana, maka mereka pun dah persiapkanlah wanita yang dihias cantik untuk dikorbankan. Maka bila Amr bin Al-As sebagai gubernur masa itu dia tahu, maka dia kata tak bolehlah, ini syirik. Maka dia hantar satu surat kepada Sayyidina Umar, tanya pandangan khalifah lah, dia khalifah, Sayyidina Umar khalifah. Maka apa Sayyidina Umar buat? Tulis surat hantar kepada Sayyidina kepada Amr bin Al-As, suruh Amr bin Al-As campak dalam Sungai Nil. Apa kandungan surat tu? Lebih kurang kepada Sungai Nil, daripada Sayyidina Umar khalifah kepada Sungai Nil, kalau kamu mengalir kerana Allah, mengalirlah. Kalau kamu tak, kalau kamu mengalir kerana nafsu kamu, kami tak berhajat kepada kamu. Campak dalam sungai, terus naik para sungai, tak berhenti mengalir sampai hari ini, tak pernah surut. Hantar surat ni, kita boleh buat. Ha, jadi sebab itulah Allah sebenarnya manusia ni diciptakan untuk akhirat. Bila manusia dia buat benda yang sepatutnya dibuat, maka makhluk ini sebenarnya dicipta untuk berkhidmat pada manusia. Apa-apa jenis makhluk, semua dicipta untuk berkhidmat pada manusia. Syaratnya manusia gunakan diri dia sepenuhnya untuk menuju kepada akhirat. Tapi kena belen lah. Bukan maksudnya tak tinggal dunia langsung. Tidak, maksudnya kena belen lah. Okay. Baik, sebab dunia ni adalah jambatan untuk menuju ke akhirat. Tapi kalau manusia sibuk dengan dunia, maka Allah akan jadikan bebanan dia, dunia itu di depan mata dia, dan dia tidak akan dapat melayani. Ini memang ada dalam hadis Qudsi. Siapa yang menjadikan akhirat itu adalah kerisauannya, maka Allah akan jadikan dunia itu datang berwolek pada dia. Tapi siapa yang menjadikan dunia itu kerisauannya, maka Allah jadikan dunia itu jadi bebanan pada mata dia, dan dia akan terbayang-bayang kesusahan, keperitan, ketakutan, takut tu, takut ni, takut anak macam mana tinggal, takut macam-macam ni, benda-benda yang tak berlaku lagi dia rasa takut. Okey. Baik. Jadi di Mesir satu tempat nama Shallalat, air terjun dan tak berapa nak terjun sangat sebab rendah aje, dan air dia pun tak berapa bersih. Dia macam basi-basi. Sebab memang kawasan basi pun. Tapi disebabkan kami pun masa tu dah lama tak jumpa air terjun, mandilah juga. Hampir berpasir badan. Okey. Jadi jangan hairanlah kalau tengok orang Arab datang Malaysia main hujan, mandi hujan. Kat sana hujan masa pertukaran musim. Baru ni hujan dekat Mesir, nak masuk musim sejuk, habis banjir. Sebab tak ada sistem peparitan. Macam KL kan, Banjir Kilat. Kita ada sistem peparitan, tapi sebab hujan tu terlampau lebat, tak boleh nak. Kat sana kalau hujan kejap je memang banjir. Ada kawasan air yang, ada kawasan yang akan bertakung air lah, sebab dia tak ada sistem peparitan. Dan bila hujan kat sana, air turun daripada langit dan keluar daripada bumi. Macam zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh banjir besar tu, air daripada langit turun, daripada bumi keluar, sampai anak gunung pun tenggelam. Anak dia kata, aku nak panjat gunung. Gunung pun tenggelam. Dan ombak masa tu, Allah beritahu, ombak dah macam gunung. Jadi bayangkanlah kapal tu macam mana besar dia, dia punya ketahanan kapal tu. Kalau tidak ombak macam gunung, hancur lah . Okay. Air apa keluar daripada bumi? Air mata air. Bukan air mata air. Air dalam. Kat bawah tu orang panggil air apa? Kat bawah tanah tu. Kalau kita indah water tu. Sisa kumbahan. Keluar daripada bawah. Sebab air naik. Dia meresap masuk. Keluar balik. Melilih je daripada lubang Ninja Turtle tu. Air keluar air. Tapi jadi kalau musim hujan, saya malah nak keluar. Sebab apa? Tak diyakini kebersihan air itu. Kalau kita kat Malaysia, insyaAllah jalan tu bersih lah. Kecuali kita nampak tempat yang kotor. Kotor pun kotor tanah je. Jarang ada najis kat jalan. Tapi kat sana. Tapi ada Arab, dia buat apa? Hujan? Di bareng terlentang? Bukan berenang. Terlentang macam ni. Macam tu lah. Kuat kupu-kupu. Kuat lentang. Okey. Balik kepada ni, kita nak buat exercise . Diagram mana PA. Ikut saya. PA tengok dekat domer muntasil. Domer muntasil.
Ikut saya. Saya nak sebut, kita sebut satu-satu dulu. Innahu. Sesungguhnya dia innahu. Innahuma. Innahum. Innaha. Innahuma. Innahunna. Innaka. Innakuma. Innakum. Innaki. Innakuma. Innakunna. Inni. Inna. Okey, lagi sekali. Innahu. Innahuma. Innahum. Innaha. Innahuma. Innahunna. Innaka. Innakuma. Innakum. Innaki. Innakuma. Innakunna. Inni. Inna. Jadi yang kita buat exercise daripada awal sampai habis yang di hujung itu semua adalah dhamir melekat dengan perkataan apa tadi? Semua itu akan jadi isim inna dan tidak perlu meraikan barisnya kena beri atas sebab dhamir hukumnya adalah mabni. Boleh? Okey. Jelas ada soalan tak untuk tajuk yang ni? Tak ada macam mana? Ya, sepatutnya ini isim inna, ini sepatutnya khobar inna. Okey. Dalam buku ni disusun ikut Melayu. 194 ni disusun ikut Melayu. Maknanya daripada mana tu kan dia ada macam iru. Patutnya kalau tulisan Arab dia daripada kanan ke kiri. Yang ini dibuat daripada kiri ke kanan. Sama je inna, isim inna, khabar inna. Sebenarnya sama je tapi dia terbalik. Okey. Jadi kita pun dah confused dah. Saya pun sebenarnya tengok confused juga. Sebab tulisan Arab kan. Kalau dia tulis Rumi tak apalah. Rumi terbalik kan. Okey. Dia bila tulis Arab kena. Nantilah saya minta supaya ditukar arrow tu terbalik ke sebelah sini. Okey. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tengok contoh muka surat 157. Dah pernah bincang tak? Ada bincang tak minggu lepas? 157. Belum? Tak datang. Okey, saya ulang ringkas. Saya tak ambil semualah sebab nanti kita nak masuk kanan pula. Dan kita nak ada sedikit masa untuk penyampaian sijil. Okey. Tadi ada yang tanya, ustaz dapat sijil ni? Ya, ada test ke? Semua dah takut dah. Tak ada test InsyaAllah. InsyaAllah semua yang ada hari ni layak dapat sijil. Sebab sijil sijil kenang-kenangan saya. Janganlah ustaz ni boleh masuk UIA ke? Masuk UKM ke, ISIM ke? Tak ada lah. Baik. Okey, tengok ayat yang pertama. Innallaha sami'un basir. Mana 157? Dah bincang Okey, tak apa, saya ulang sekali lagi. Mungkin sebab ada yang tak ada minggu lepas Innallaha sami'un basir. Mana isim inna? Tengok Tengok depan dulu. Isim inna baris apa? Khabar inna baris depan. Mana isim inna dalam ayat tadi? Perkataan Allah isim inna. Bari atas. Mana khabar dia? Sami'un. Basirun. Okey. Sami'un khabar inna satu. Basirun khabar inna nombor dua. Khabar ni cerita. Cerita tentang Allah yang pertama ialah dia maha mendengar. Yang kedua dia maha melihat. Okey. Lagi saya ada buat contoh apa minggu lepas? Itu satu je. Nombor dua. Innallaha ala. Tengok contoh yang ketiga. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mana isim inna? Perkataan Allah. Mana khabar inna? Ni khabar inna beri apa? Cari perkataan yang beri depan. Mana dia? Qadirun. Boleh ke? Jauh tu.
tak ada masalah sebab dalam bahasa Arab, orang Arab dia tak tengok siapa sebut dulu. Yang mana datang dulu. Sebab saya buat contoh ni, lepas isim inna terus khobar inna. Walaupun diletak apa-apa di tengah ni, orang Arab dia tidak akan terkeliru. Dia tetap tahu mana khobar dia sebab mereka fokus kepada baris. Okey, qadirun baris depan kan? Qadirun khobar inna. Cuba kita tengok terjemahan. Cuba tengok terjemahan. Cuba baca. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa. Diterjemah berkuasa saja ya, kena tambah maha. Maha berkuasa tu dekat mana? Perkataan maha berkuasa tu terjemahan, maha berkuasa tu terjemahan kepada perkataan apa? Ayat terjemahan Melayu disebut terjemahan untuk qadirun dulu. Jadi kalau tuan-tuan puan nak faham, lebih faham lagi ayat ini, macam mana cara nak terjemahkan, tolong letak nombor dekat atas inna nombor satu. Bila nak terjemah nanti, terjemah inna nombor satu. Kemudian perkataan Allah nombor dua. Kemudian qadirun tiga. Dan ala kulli syai' itu nombor empat. Ala kulli syai' itu nombor empat. Terjemahnya apa? Sesungguhnya Allah qadirun maha berkuasa ala kulli syai' atas segala sesuatu. Boleh? Kenapa penting kita tahu khabar inna, isim inna, khabar inna? Supaya kita faham cerita. Kalau tidak, nanti kalau kita terjemah direct, dengar ya, sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha berkuasa. Boleh faham? Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha berkuasa. Faham? Sikit-sikit faham. Tapi jadi macam bukan Melayu, ayat Melayu eh. Sebab orang Melayu tak cakap macam tu. Okey, jadi itulah pentingnya kena tahu mana isim inna, mana khabar inna. Okey, satu lagi ayat. Wa inna sa'ata la'atiyatun, ayat yang kedua. Mana isim inna? Yang beri atas isim inna. As-sa'ata isim inna. Mana khabar inna beri depan? La'atiyatun. Wa inna sa'ah, dan sesungguhnya sa'at, iaitu kiamat. Sa'ah itu merujuk kepada kiamat. La'atiyatun, pasti akan datang. Okey, sesungguhnya hari kiamat itu la'atiyatun, pasti akan datang. Okey, mana isim inna? As-sa'ata. Mana khabar inna? La'atiyatun. Boleh? Okey. Jelas eh? Okey, contoh yang lain tu nanti kemudian. Saya nak masuk melompat kepada muka surat 202 eh. Perbincangan tentang Kana. Kana ni pun asalnya daripada mutada khabar 202. Tengok contoh yang pertama eh. Okey, macam ni asalnya ustaz tu baik. Tapi bila tambah kana, saya nak padan yang ni, ini dah habis dah ni. Ini dah eh. Kana ni maksudnya apa dia? Kana ni boleh saya bagi terjemahan apa sebelum ni? Adalah lagi telah menjadi lagi telah berada dahulu lagi telah saja. Oh, ada dia ni ke tak ada? Tak ada. Okey, baik. Jadi kita boleh terjemah ikut kesesuaian ayat eh, yang mana satu yang sesuai lah. Kadang-kadang terjemah adalah, telah menjadi, telah berada, dahulu dan sebagainya. Okey. Baik, kalau konteks ayat ni, ustaz tu baik sana. Kalau kanal ustazu tayyiban, ustaz itu adalah ustaz itu baik. Ada beza mana tak bahasa Melayu? Ustaz tu baik. Adalah ustaz itu baik. Ada beza dalam bahasa Melayu? Tak ada. Jadi yang sesuai, saya rasa kalau dalam terjemahan ni yang sesuai yang mana?
Dulu ustaz tu baik. Okey. Sekarang? InsyaAllah lagi baik. Okey. Itu penggunaan kanah ni antaranya. Jangan terjemah. Kita jumpa kanah je. Adalah. Sampai bila eh. Okey. Boleh juga terjemah dulu. Okey. Baik. Bila jumpa kanah. Macam tadi kalau jumpa inna, cari isim inna, khabar inna. Kalau jumpa kana, cari isim kana, khabar kana. Okey. Macam tadi, ayat ini asalnya mutadak khabar. Bila tambah inna, ada berapa perubahan yang berlaku? Dua. Okey. Istilah dan baris. Sama juga dengan bila kana ditambah daripada asalnya mutadak khabar, bila tambah kana, dua perubahan juga yang berlaku. Okey, bila tambah kana, al-ustazu taibun. Asalnya mutadak khabar. Bila tambah kana, apa yang berlaku? Yang pertama, istilah berubah. Daripada apa? Daripada mutadak jadi isim kana. Daripada khabar, khabar kan. Okey. Yang pertama istilah berubah daripada kan mutadak jadi isim kana, khabar jadi khabar kan. Yang kedua baris. Isim kana baris apa? Cuba tengok dalam buku. Dalam buku 202 tu. Kanal ustazu. Tengok kotak yang pertama. Kotak yang atas sekali. Sebelah kanannya al-ustazu tayyibun. Sebelah kiri kanal ustazu tayyiban. Yang berubah dekat mana? Isim kana sama macam mubtada'. Mubtada' balik depan kan? Yang ini tak diubah. Yang berubah ialah khabar kana. Okey? Dia terbalik. Okey, semula saya ulang. Bila tambah kana, ada dua perubahan yang berlaku. Yang pertama, istilah mutadak jadi isim kana, khabar jadi khabar kana. Yang kedua, baris. Khabar baris. Khabar baris apa? Tapi khabar kana baris atas. Mutadak, mutadak dengan isim tak berubah. Okey. Oh, kenapa ada alif? Itu khat. Cara orang Arab tulis, kalau baris dua di atas, dia akan letak alif. Okey? Kalau baris dua di depan, tak ada alif kan? Okey? Kalau baris dua di atas, kalau tuan-tuan baca ayat Quran, mana-mana perkataan yang ada dua, baris dua di atas, akan ditambah huruf alif. Kenapa? Itu cara orang Arab tulis. Okey? Sebab nanti kalau waqaf, dia akan jadi mad apa? Ayah, man, iwat. Jadi kalau kita jumpa tulisan Arab macam ni dengan yang ini, yang ni nak baca macam mana? Ni tak ada baris ni. Ni nak baca apa? Kata apa? Katab. Oh, katab. Kenapa susah ambil yang susah? Ada tak dalam bahasa Melayu ni? Tak payahlah ambil yang susah-susah. Ambil bahasa Melayu je lah. Kitab. Tapi, nak baca baris apa ni? Bar ni. Ini adalah rahsia nak baca kitab yang tak ada baris. Okay, kalau tak ada alif di hujung. Tak ada alif kan? Baris dalam masyarakat ada berapa? Tiga. Tiga. Depan, atas, bawah. Okay. Dia jenis yang nak baca macam mana? Kitabun ataupun? Kitabin. Okey, boleh dibaca dengan bun ataupun bin. Tapi kalau yang ni mesti baca mesti kena baca kitaban. Okey? Jadi tak ada baris pun orang Arab boleh baca. Sebab apa? Di antara ni. Ini antara cara-cara untuk kita membaca teks yang tak ada baris. Tapi untuk kita ni lambat lagilah. Jauh lagi perjalanannya untuk sampai modul yang tak ada baris. Okey. Makna dia tak berubah kecuali tengok konteks ayat lah. Sama ada kitab itu macam mana
dia akan berubah ikut konteks ayat. Tapi biasanya makna dia tidak berubahlah. Okey. Baik. Kanal ustazu tayyiban, dahulu ustaz itu baik. Sekarang makin baik. Okey. Contoh saja eh. Contoh kalau saya tukarlah kepada imam lah. Saya tukar kataan ustaz ni, saya tukar dengan Muhammad. Macam mana nak baca? Kana Muhammadun imaman. Apa makna kana Muhammadun imaman? Kana nak terjemah apa kana? Dahulu Muhammad itu imam. Sekarang makmum. Nazir, ha, tak apalah, tak kisahlah. Kana Muhammadun tabiban. Dulu Muhammad itu doktor, tabib. Tapi sekarang dah bersara. Okey. Ya. Oh, nak tahu bersara? Bersara mutaqaid. Oh, semua bersara kat sini. Mutaqaid. Mutaqaid ni maksudnya pesara. Daripada perkataan qa'ada. Qa'ada ni duduk. Qa'ada duduk. Jadi mutaqaid ni orang yang duduk-duduk je kerjanya lah, tak ada apa-apa. Yalah, bukanlah maksudnya kena duduk je ustaz, tak adalah maksudnya dia tak bekerja lah. Ya, ana mutaqaid, saya pesara. Kalau lelaki ni, kalau perempuan? Mutaqaidah. Okey, kalau tanya maza ta'mal? Maza, apakah ta'mal yang kamu buat sekarang? Maza ta'mal, sekarang buat apa? Ana mutaqaid, saya pesara. Tak buat apalah. Okey, bukanlah maksud tak ada buat apa langsung, tak, maksudnya tidak bekerjalah eh. Okey. Baik. Jadi isim kana baris depan. Khabar kana baris atas. Boleh? Sikit exercise saya nak buat eh untuk tuan-tuan dan puan. Di sini pun ada tambahan maklumat lagi eh, tapi saya tak boleh nak cerita semua macam saya dah cakap tadi. Kalau saya cerita perlukan masa yang panjang. Ada formulanya yang ada kaitan dengan kana, tapi saya minta maaf tak dapat nak cerita pada hari ini. Okey. Apa benda dekat dalam buku baru ni kat bawah tu? Ada banyaklah pula nota. Pastikan kita dapat memahami pola ayat yang betul apabila berjumpa kana, kana, isim kana, khabar kana. Cumanya kadang-kadang isim kana juga boleh dikemudiankan dan khabar kana boleh dikedepankan sama seperti inna. Okey, itu pening. Biarkan. Jangan dibalik, jangan dicuba ditenung-tenung, ditafsir pula. Okey, nanti akhirnya tak jumpa jalan kembali. Okey, saya nak tambah sikit exercise untuk tuan-tuan dan puan. Kana ni sebenarnya fa'al eh. Kana ni fa'al. Kana ini adalah fa'al madhi. Maknanya bila dia fa'al, kita boleh pecahkan dia. Okey, dan bila fa'al madhi mesti ada fa'al apa? Mudhari', dan mesti ada fa'al amar. Kalau perbuatan dia tolong, mesti dia telah tolong, sedang tolong, tolonglah. Okey, dia boleh ditukarkan. Okey, cuma kalau ada rezeki kita sambung, saya akan ceritalah fi'il mudhari' dia bunyi macam mana, fi'il amar dia bunyi macam mana. Okey. Tapi tuan-tuan dan puan dah biasa dengar sebenarnya fi'il amar dia perintah eh. Macam mana kalau perintah suruh jadi? Ha, ya itulah tu kun. Kun tu fi'il amar dia. Kun. Jadilah. Kalau fi'il madhi, telah jadi. Fi'il mudhari', sedang atau akan jadi. Fi'il amar, kun, jadilah. Pernah dengar perkataan kun? Ayakun, fayakun. Jadilah. Pernah dengar perkataan kun anta? Anta apa? Kamu. Jadi, jadilah engkau. Oh, boleh faham? Be yourself. Itulah lagu, tak pernah dengar ke lagu yang tu? Kun anta tu. Cik.
Ala yang la 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 nahtajul ma la. Okey. Minta maaf lah suara tak sedap. Okey. Ha, yang tu tajuk lagu tu apa? Kun anta. Jadilah diri anda sendiri. Jangan jadi plastik. Plastik pula. Jangan jadi apa? Sesumpahlah pergi ke sana tukar warna. Baik. Okey, sekarang ni kita nak buat SFL Maldi. Okey, saya tulis nantilah kalau ada rezeki kita sambung, saya akan bincang lagi detail . Ni fi'il madi dia kana, fi'il mudhari' dia yakunu. Fi'il amr dia ialah kun. Kun lah ni, yakun ni lepas tu ada kan? Kun jadilah fayakun, maka dia akan jadi. Kalau kana dia dah jadi, dia telah jadi. Fi'il mudhari' sedang atau akan jadi. Fi'il amr jadilah engkau. Kuntum. Yang tu yang kita nak buat exercise ni. Okey. Baik. Kuntum maksudnya jadilah. Ulama tafsir sebut Allah kalau dia nak sesuatu, dia sebut apa? Allah berfirman jadilah, maka benda tu akan jadi. Okey. Baik, nak bagi tahu cepatnya boleh terjadi benda tu ialah bila sebut kun, ada berapa huruf ni? Ada berapa huruf kat sini? Dua. Ulama sebut sebelum kaf ni bertemu dengan nun, apa yang Allah nak tu dah jadi. Semula kalau manusia kata okey, jadilah bumi, contohlah. Kita ambil apa contohnya, jadilah kambing. Kambing yang pertama. Okey. Jadilah kambing. Sebelum kaf tu bertemu dengan nun, kambing tu dah ada. Cepat tak cepatnya? Kita jadilah nasi, nak nasi. Zikirlah sampai berbuih mulut, nasi ada kat depan tu, tak beras ada kat depan. Tak dibangun, pergi basuh, pergi masak, tak jadilah nasi. Baik. Okey, sekarang ni kita nak buat exercise perkataan kanak. Ikut saya. Tengok kuning A. Kuning A, fi'il madi. Saya kena buat exercise ni supaya dapat jumpa satu perkataan yang tuan-tuan akan tahu fungsi sebenar kanak. Lebih faham. Okey. Baik, ikut saya. Kuning A. Fi'il madi. Bukan kuning B. Kuning A. Kuning A, tengok dekat fi'il madi. Ikut saya. Huwa kana. Huwa kana. Okay. Huwa kana. Huma kana. Hum kanu. Yelah kan ada baris depan kan kat ujung. Boleh? Okey, sekali lagi. Huwa kana. Huma kana. Hum kanu. Hiya kanat. Huma kanata. Kanata ada dalam ayat Al-Quran . Allah cerita tentang isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh. Kanata adalah mereka berdua berada. Telah berada tahta. Tahta apa makna tahta? Bawah . Bukan tahta atas. Adalah mereka berdua telah berada di bawah penjagaan dua hamba kami yang soleh. Tapi mereka berdua telah mengkhianati kedua-dua hamba kami yang soleh tadi. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, akhirnya dibinasa. Okey, semula. Daripada hiya. Hiya kanat. Huma kanata. Hunna kunna. Okey, bila sampai hunna, kaf ni baris atas kan? Sini baris atas kan? Tapi sampai hunna kena tukar baris depan. Kenapa? Panjang ceritanya. Tak payah fikirlah kenapa . Ikut saja. Sami'na wa ata'na. Okey, hunna kunna. Hunna kunna. Anta kunta. Anta kunta. Kunta . Antuma kuntuma. Antuma kuntuma. Antum kuntum. Apa makna kuntum? Kuntum khaira ummah. Antum, apa makna antum? Kamu semua adalah khaira ummah, sebaik-baik umat.
kamu semua telah menjadi sebaik-baik umat. Kamu semua telah berada sebaik-baik umat. Kamu semua dahulu sebaik-baik umat. Ataupun kamu semua telah sebaik-baik umat. Yang mana sesuai? Ha, jadi sebab itulah kerana ini terjemahannya tak boleh. Dia ada banyak tak tengok kesesuaian ayat ni. Okey, dalam ayat yang saya baca tadi, kamu semua adalah sebaik-baik umat. Tak boleh terjemah dahulu. Tak boleh terjemah telah menjadi. Yang sesuai, kamu semua adalah. Okey? Baik. Semula. Daripada anta . Anta kunta. Antuma kuntuma. Antum kuntum. Anti kunti. Kunti ku kunti. Kunti ya, jangan jadi kunti pula. T tak ada. Kunta kunti. Okey, anti kunti. Antuma kuntuma. Antunna kuntunna. Ana kuntu. Nahnu kunna. Kuntu biasa dengar tak? Kuntu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kuntu dhamir dia apa? Ana. Okey. Dalam doa Nabi Yunus, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah di kalangan orang-orang yang zalim. Aku telah menjadi di kalangan orang zalim. Aku telah berada di kalangan orang zalim. Aku dahulu orang zalim. Yang mana sesuai? Aku adalah daripada kalangan orang zalim. Ni kisah Nabi Yunus ni. Bila dia dah masuk dalam perut ikan dah ni. Aku telah menjadi di kalangan orang-orang yang zalim. Sebab dia dah buat benda tu kan, dia telah meninggalkan usaha kerja dakwah dia, maka Allah telah masukkan dia ke dalam, ditelan oleh ikan . Yang mana ikan tu hidup lagi ke? Ikan tu hidup. Oh ya. Ya, ikan yang makan Nabi Yunus tu hidup lagi ke? Tak ada dah . Sekarang dah tak ada dah. Tak tahu. Wallahu a'lam. Allah sebut falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah dia tidak termasuk di kalangan orang-orang yang bertasbih. Allah sebut ni adalah Al-Quran ni. Kalaulah dia tidak bertasbihlah dengan tasbih yang saya sebut tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah sebut la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti dia akan kekal duduk dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Kalau dia tak tasbih, Allah bagi tahu dia pasti ada huruf taukid kat situ. Pasti dia akan tinggal duduk dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Maknanya Nabi Yunus umurnya akan panjang sampai hari kiamat dan ikan itu pun sampai hari kiamat. Sebab tu ada yang mengatakan bahawa ikan itu masih, wallahu alam. Tak payahlah cari. Cari pun tak tahulah boleh jumpa ke tak . Sebab bumi kan 70% . 70% air . Ya mungkin, wallahu alam lah . Itu benda-benda gaib, kita tak tahu. Baik. Jadi kuntu ni makna lain dia ialah aku. Kalau bahasa Inggeris, kalau kita nak sebut, saya perlu padam ni. Kita dah habis dah ni, tajuk, kana dan sebagainya. Cuma saya nak cerita beza terjemahan . Ini saya nak padam. Dah . Naam. Aywah. Okey. Apa beza kalau kita kata ana, saya apa? Ana talib. Apa makna ana talib? Saya pelajar. Apa beza ana talib dengan kuntu talib? Dahulu. Kalau ana talib, sekarang.
Kalau kuntu talib sebelum ini saya pelajar. Dulu saya pelajar. Sekarang saya dah mutaqaid. Okey. Kalau kita buat ayat ana mutaqaid maknanya dia sedang bersara. Tapi kalau dia kata kuntu mutaqaid, dulu saya bersara. Sekarang kerja balik. Ada yang kadang-kadang kadang-kadang orang yang Allah uji dengan macam-macam. Manusia ni kadang-kadang ada yang diuji macam-macam, kita tak tahu. Baik. Jadi kalau bahasa Melayu, kalau bahasa Inggeris ini I am. Yang ini I was. Okay, kalau tanya saya sakit, kamu kenapa, kalau kita orang Melayu sebut kalau sakit, saya sakit. Perkataan saya sakit ni boleh tahu tak? Sekarang, besok, lusa, esok lusa tak tahulah semalam ataupun hari ni. Kalau tanya minggu lepas kenapa tak ada? Saya sakit. Hari ni kenapa tak ada? Saya sakit. Sama kan? Sama je. Perkataan saya sakit itu tidak menunjukkan dia sekarang ataupun telah lepas. Tapi kalau bahasa Inggeris? Kalau pasien, I was. Kalau sekarang? Jadi dalam bahasa Arab, beza dia ialah kuntu dengan ana. Kalau tanya, sekarang ni buat apa? Saya sekarang ni imam. Ana imam. Okey, kalau dulu? Kuntu imam. Kalau sekarang masih study, belajar, sambung belajar, PhD? Ana talib. Kalau kuntu talib? Dah lepas. Okey. Lagi apa? Ustaz. Anak ustaz maknanya sekarang dia ustaz. Kalau dulu? Ustaz boleh ke? Dulu ustaz, sekarang dah tak jadi ustaz dah. Oh, dulu ustaz, sekarang dah tak jadi. Oh, yeah. Okey. Boleh? Jadi dalam bercakap banyak guna ini. Okey, kalau dalam komunikasi kita kena hati-hati penggunaan. Ana talib dengan kuntu talib. Kalau sebut dengan baris, kuntu taliban lah. Tapi kalau sebut kuntu taliban nanti, dulu saya taliban ke? Bukan. Bukan taliban itu. Okey? Jelas ? Ada soalan? Tak ada ? Okey, sajalah nak buat exercise sikit. Macam mana nak bagi tahu sekarang saya pelajar? Saya pelajar sekarang. Ana? Talib. Kalau dulu? Kuntu, matikan je lah hujung ni. Ban, bun, bin pun tak apa. Bercakap lain, nombor dua. Baris tu nombor dua. Bawah ada domain, bawah PL. Ya. Domain ni dia tidak ada kaitan dengan masa. PL ni kan PL mati tadi, kita buat exercise. Okay, kalau nak bagi tahu dulu saya ustaz. Kuntu ustaz. Sekarang? Anak ustaz. Dulu saya imam. Sekarang? Matikan je. Ujung tu tak payah baris pun tak apa. Okey, sebab kalau tuan-tuan puan baris, nanti akan ada ni beza ni. Kalau khabar biasa, baris depan. Tapi kalau khabar kanan, baris atas. Jadi takut tuan-tuan puan tersilap. Jadi nak selamat, matikan aja hujung. Tak payah letak baris. Sebab orang Arab tak cakap dengan berbaris di akhir. Okey, semula. Kalau nak bagi tahu sekarang saya imam. Macam mana? Dulu imam? Kuntu? Imam. Okey. Tabib. Tabib ni doktor. Kalau dulu saya doktor? Kuntu tabib. Matikan je hujung. Tak payah tabibun ban bin. Kuntu tabib. Sekarang? Ana? Tabib. Wallahu a'lam. Satu lagi. Saya bersara sekarang Okey. Saya sekarang ni saya bagi konsep untuk boleh bercakap. Tuan-tuan dan puan tak payah nak pergi jauh lagi, laki perempuan nanti tak boleh bercakap. Dan sebab kita baru nak buka supaya kita boleh bercakap, nak beza pas dulu dengan sekarang. Jadi fokus pada dulu dan sekarang. Laki ke perempuan ke, itu nombor dua. Dah mahir guna ana dengan kuntu, baru kita boleh pergi. Kalau laki ustaz, perempuan ustazah. Kalau kita nak tangkap semua, memang lah-lahnya laki pula dulu, sekarang pula lah-lah tak cakap. Syahid.
Okey. Wallahualam. Okey, kita dah melepasi masa sebab saya cuba. Sebenarnya kelas yang terakhir ni kita biasanya kita akan sediakan masa, kita akan sediakan masa dalam lebih kurang setengah jam untuk penyampaian sijil Okey. Sebelum kita tutup, ada tak apa-apa soalan? Tak ada. Ya? Oh, next level. Okey, untuk kelas yang akan datang, saya nak tahu dulu feedback daripada tuan-tuan dan puan, berapa orang yang berminat untuk sambung. Cuba angkat tangan. Yang nak sambung kelas lanjutan. Ya? Ha, kita biasa kalau sama kita tak akan tukar waktu lain lah. Hari sama, masa sama, tempat sama. Okey, cuba angkat tangan sekali lagi. Siapa yang nak sambung? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey, kalau ada 15, 16, insyaAllah boleh sambung. Okey, dia minimal 15. Okey, ataupun dekat pada 15, 14 masih okey lagi. Tapi kalau ada 16 tadi, boleh sambung. Cuma... Sahih. Ah, sahih, insyaAllah. Jadi kalau sampai kalau sambung nanti saya bincang lagi lah ni kana yaku ni. Kita bila sambung, kita akan habiskan dulu tajuk yang ada dalam buku ni. Okey, dah habis tajuk dalam buku ni, barulah saya akan bincangkan surah-surah lazim. Surah, tapi sebenarnya surah ini adalah pilihan tapi saya lebih suka untuk permulaan ni kita bincang surah lazim. Tajuk tu saya akan terus sambung. Okey. Buku surah lazim buku surah lazim saya akan buat photo state. Okey, cuma buku rujukan boleh merujuk pada buku ni. Nanti kalau buku ni dah habis, barulah kena beli satu lagi buku yang kuning buku yang kuning itu lebih detail daripada buku yang, buku yang ni sebenarnya design untuk kelas asas saja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, nak sambung bila? Terus sambung next week. Masya Allah, bukan. Okey, secara kebiasaannya bila habis kelas, kita akan sambung kelas yang berikutnya, kita akan bagi cuti seminggu. Biasanya macam tu. Kecuali ada permintaan daripada peserta, ustaz kami nak mula, tapi kena majoriti lah. Okey, majoriti sepakat, kami nak, nak ustaz alang-alang, nanti cutilah 2 minggu ke ataupun awal Disember ke. Jadi macam mana? Tuan-tuan dan puan nak sambung bila? Tapi untuk maklumat awal, Disember nanti kita ada cuti. Hujung Disember nanti kita akan ada 2 minggu cuti. 2 minggu yang terakhir Disember. Biasanya setiap tahun hud-hud akan ada 2 minggu yang terakhir tu biasanya tidak ada kelas semua. Oi, mula terus bulan 1. Hari ni baru, hari ni baru 1 November. Ya, saya rasa sebab kalau cuti terus sampai bulan 1, saya rasa terlampau lama sangat. Ataupun kita cuti seminggu, next week kita cuti 8 hari bulan, 15, 22, 29 dengan minggu yang pertama Disember kita mula lagi. Dapat sebulan lah, lepas tu cuti. Ataupun kita bagi half-half, bulan ni lagi kita cuti 2 minggu, maknanya 2 minggu bulan ni, 2 minggu bulan depan. Empat kali. Macam mana? Setuju. Cuti sekolah. Ya, cuti sekolah. Dua minggu cuti. Dua minggu cuti. Lepas tu belajar 4 minggu, lepas tu cuti lagi 2 minggu. Okey, nanti saya akan bincang dengan pihak pengurusan. Nanti kami akan maklumkanlah, insyaAllah.
apa-apa feedback. Cuma yang penting next week memang tak ada lah. Okay, next week tak ada. Nanti untuk yang berikutnya nanti kami akan cuba maklumkan dalam WhatsApp group. Okay, yang terakhir ni kita akan buat sedikit majlis penyampaian sijil. Okay, tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan kerana berjaya bertahan ya. Bukan sekejap ni, hari ni tak tulis tarikh ya. 32 minggu ya. Baik. Sekali lagi saya ucapkan tahniah banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan kerana dapat bertahan sehingga minggu yang ke-32. Okay. Walaupun kelasnya waktunya malam, ada yang bekerja siang penat, malam datang juga belajar Saya ucapkan tahniah dan semoga susah payah yang diberikan yang diharungi itu walaupun sedikit, mudah-mudahan mendapat keberkatan pada ilmu yang diperolehi, insyaAllah. Okey. Dan saya halalkan semua ilmu yang disampaikan dan mudah-mudahan ilmu tersebut memberi manfaat pada tuan-tuan puan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak bila baca Quran tu dah mulalah nampak tak banyak pun dampaklah banyak perkataan yang biasa kita jumpa macam haraf jar dan sebagainya. Okey, dan saya bagi pihak diri saya sendiri dan Akademi Hudhud, mewakili Akademi Hudhud memohon ribuan kemaafan kepada tuan-tuan puan di atas segala kekurangan selama saya mengajar di sini. Dari segi pengajaran dan pengurusan, jika ada salah silap mohon maaf pada tuan-tuan puan. Dan insyaAllah saya doakan supaya tuan-tuan puan terus bersemangat untuk belajar. Mungkin ada yang tak berkesempatan, ada tak ada rezeki untuk sambung. Okey, saya doakan supaya terus ada niat untuk belajar walaupun di mana-mana dengan siapa-siapa saja, bila-bila masa saja, supaya kita dapat belajar sampailah ke akhir hayat kita. Okey. Dan sikit motivasi untuk tuan-tuan puan. Agak-agaknya berapakah umur pelajar Akademi Hudhud yang paling senior? Dalam sejarah kami mengajar ni lah, bukan saya je lah, kami ada beberapa orang ustaz yang lain. Yang paling senior umur berapa agak-agak? 95. 75? 92. Ya. Tapi dah orang, dia dah pulang ke rahmatullah. Datang kelas dengan tangan ni menggeletar ni datang. Pakai tongkat datang menggeletar, datang kelas. Semangat nak belajar. Ada yang dah pakai apa? Wheelchair. Pakai? Yelah, bila dah berumur kan. Saya nak cakap pun tak sampai hati. Tapi itu Datang duduk depan sekali. Cuma dia minta, ustaz minta maaf, saya nak minta dua kursi. Sebab dia tak boleh nak, kaki dia kena, tak boleh bengkok lama. Jadi dia kena luruskan kaki. Pun datang belajar Okey, jadi sebenarnya tidak ada alasan dan kita jangan rasa terlewat. Ustaz lah, rugilah lewat belajar, tak ada istilah terlewat Okey. Baik. Baik, semoga apa yang saya sebut tadi menjadi pemacu semangat tuan-tuan untuk terus belajar. Walaupun mungkin tak belajar dengan saya, tak apa. Kami tak ada berdendam tak nak datang kelas saya tak ada. Tak kisah, yang penting tuan-tuan belajarlah dengan siapa-siapa pun. Yang penting teruslah belajar lebih-lebih lagi bahasa Al-Quran. Okey, wallahu a'lam. Okey, saya terjemah secepat yang mungkin. Yang pertama syahadah. Syahadah tu maksudnya apa? Sijil. Penyaksian. Tapi dalam bila sebut syahadah tu mengucap dua kalimat syahadah tu penyaksian. Tapi dalam ayat dalam syahadah dalam ni dipanggil sijil Syahadah tu sijil. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Itu ayat Quran. Ayat Al-Quran. Okey. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Jab. Ada tulis tak situ rujukan? Tak ada Mujadil Jab Al-Mujadilah ayat 11.
Ada. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Itu ayat Quran eh. Yarfa' tu mengangkat. Yarfa' mengangkat. Allah tu Allah lah. Allah mengangkat alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, bingkum daripada kamu, walladzina, dan orang-orang yang utu, diberikan utu, diberikan al-ilma, ilmu, darajat, beberapa darjat. Mengangkat Allah, Allah mengangkat alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, minkum, daripada kamu, walladzina, dan orang-orang yang utu, diberikan al-ilma, ilmu, darajat, beberapa darjat. Okey, tashhad memperakui. Tashhad maksudnya apa? Memperakui. Akademiyatul Hudhud linashril lughatil arabiyah, Akademi Bahasa Arab Hudhud. Akademiyatul Hudhud linashril lughatil arabiyah ni apa dia? Akademi Bahasa Arab Hudhud. Bahasa Melayu nashri tu untuk menyebarkan dia, bahasa, dia nak dia bila bahasa Arab dia kena tambah linashri. Bahasa Melayunya Akademi Bahasa Arab Hudhud. Tapi dalam bahasa Arab kita kena tambah linashri tu menyebarkan. Okey, bi annal akh ataupun ukhta, bahawa, bi anna tu bahawa, al akh saudara, atau al-ukhta saudari, saudara ataupun saudari ataupun tuan puan lah eh. Tu kemudian nama qad syaraka, syaraka telah menyertai. Jumpa tak baris yang seterusnya? Syaraka telah menyertai. Qad tu, qad syaraka terjemah telah menyertai fi dauratil lughatil arabiyah al-asasiyah. Daurah ni kelas lah eh, kelas bahasa Arab asasiyah, peringkat asas. Daurah tu kelas. Okey, kelas bahasa Arab al-asasiyah, peringkat asas, al-mun'aqadah, yang diadakan. Al-mun'aqadah yang diadakan. Al-mun'aqadah yang diadakan min, dari Februari sampai November 2019. Fi tu di. Di eh, fi di Masjid Al-Um Bangi. Okey, Liza. Liza bukan nama perempuan eh. Liza, jumpa eh, Liza bawa. Oleh kerana itu Akademiyah, Akademi Bahasa Arab Unhud, tamnahuhu, mengurniakan ataupun mengijazahkan. Mengurniakan ataupun mengijazahkan hadhi syahadah, sijil ini. Hadhi syahadah, sijil ini, ma'asyukri, ma'asyukri, dengan ucapan dengan penuh kesyukuran. Wa taqdir, dan penghormatan. Takdir, penghormatan. Kesyukuran tu ataupun bahasa yang lebih Melayu ialah terima kasih. Ma'asyukri tadi dengan penuh kesyukuran ataupun dengan ucapan terima kasih. Dengan kesyukuran ataupun ucapan terima kasih. Wa taqdir, dan penghormatan. Wa tamanniyat, harapan. Tamanniyat, harapan. Lahu, kepadanya. Bitaufik, mendapat taufik. Wan najah, dan kejayaan. Bitaufik, mendapat taufik. Wan najah, dan kejayaan. Okey. Okey. Baik. Wallahu a'lam. Okey. Inna tu mana isim inna?
Liza tak adalah habis tak habis lah. Ni baru belajar cik. Okey, tak payahlah cari eh. Kalau nak cari tu nanti sampai pukul 1 tak habis lagi. Okey, wallahu a'lam. Sekali lagi saya ucapkan tahniah, beribu-ribu tahniah kepada tuan-tuan dan puan, dan mudah-mudahan Allah susah payah yang diberikan ini bernilai di sisi Allah, dan semoga Allah berikan keberkatan eh, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladhina yanzuruna alkitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nasta'inuka ma 'allamtana fa'udhu ilayna 'inda hajatina. ولا تنسناه يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم